Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan buat tutorial cara okulasi bibit rambutan dengan metode sabun pucuk teman-teman. Ini batang bawahnya atau seedingnya yang sudah kita siapkan dan juga sudah tumbuh besar seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dan kita potong. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita siapkan endresnya. Untuk endresnya kita menggunakan rambutan jenis rapiah dan kita bersihkan dulu daun-daunnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan kita sayat. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita sayat endresnya memanjang. Nah, seperti ini. Lalu kita sayat sedikit ujungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan usahakan luka sayatannya jangan sampai tersentuh tangan teman-teman. Lalu kita tempelkan dan usahakan kulit endres sama kulit batang bawah ketemu teman-teman. Kulit ketemu kulit. Nah seperti ini. Lalu kita ikat menggunakan plastik perapatan atau kiloan yang mudah kita dapatkan di warung-warung yang sudah kita iris seperti ini teman-teman. Lalu kita ikat. Oke teman-teman, kita lanjut dan kita kunci teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita sungkup menggunakan plastik bening untuk menjaga kelembaban dan juga untuk memudahkan kita melihat pertumbuhannya teman-teman. Lalu kita simpan di tempat yang teduh dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari langsung teman-teman, karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kami. Bye-bye.